Kehebatan Jared Brooks dalam seni bela diri campuran mengantarkan namanya menjadi petarung nomor 1 dunia usai menyabet gelar juara One Championship. Atas gelar barunya itu pula, Brooks mendapatkan penghargaan langsung dari pemerintah Amerika Serikat terkait kontribusinya untuk mengharumkan nama daerah sekaligus mempopulerkan seni bela diri ke segala penjuru dunia. Penghargaan itu diberikan oleh Gubernur Negara Bagian di Michigan. Special tribute on behalf of the state of Michigan to Jared Brooks. Let it be known that it is a deep appreciation for all the hard work, commitment, and training this occasion represents. Sang juara yang dijuluki The Monkey God ini lahir pada 2 Mei 1993 dan mulai menggeluti gulat sejak usia dini bersama saudaranya serta sempat bersaing di kelas berat 113 lb. Sejak saat itu, bakat luar biasa Brooks juga sudah terlihat, yang membuatnya memiliki prospek cukup gemilang di dunia pertarungan. Usai lulus dari sekolah menengah, Brooks menduduki peringkat pertama secara keseluruhan di negara sebagai senior untuk kelasnya dan berhasil tidak terkalahkan dengan kumpulan rekor 35-0. Petarung 29 tahun ini juga sempat berkarir di UFC. Debut pertamanya dilakukan pada 29 Juli 2017 di UFC 214 melawan semifinalis TUFC 24 Eric Shelton. Dan pertarungan pertamanya ini berakhir kemenangan bagi Brooks dengan keputusan terpisah. Ia juga sempat berhadapan dengan juara kelas terbang UFC, yakni Davison Figueiredo pada UFC Fight Night 28 Oktober 2017 lalu. You would think that Figueiredo would roll in the underhook and land in really good knees. I mean, travel to go to work. Very strong and up. So as Figueiredo said that he would look for guillotine. Apa sayangnya dalam pertarungannya ini, Brooks mengalami kekalahan dengan keputusan terpisah yang sangat kontroversial. Dan karir Brooks di UFC tidak berlanjut karena pada 7 November 2018 ia telah dibebaskan dari UFC. But again, he's framed. And goal cards are indeed get the finish. Yeah, he's got to get... He used... The fight strategy that he attacks double leg, 10 seconds, short time. 29, 20. For the winner by split decision, Davison, go to get. Tak lama setelah selesai dari UFC, ia menandatangani kontrak dengan Rizin FF dan melakukan debutnya melawan Haruo Oshii di Rizin 18, yaitu pada 18 Agustus 2019 lalu. Tetapi pertarungan ini berakhir dengan tanpa keputusan karena sundulan tak sengaja di ronde pertama. Feel the energy between these two dragons and a takedown there from Jared Brooks. Yep. Feet. Nice. The movement. You tried to switch over, but Jared's just so good at controlling the hips. Thrown by Jared Brooks as he drops down, attacks. Well, here, boom, shakalaka. Nicely done from Jared again. Picks him up, down and immediately triangles. He's going to drive his shoulder. Basically into the neck and arm of Vito Adiwan. He taps out, it's good night, Irene! Jared Brooks! Dan pada 22 April 2022 lalu, Brooks berhadapan dengan Hirobami Noah di One Only, The Brave, dan Brooks kembali memenangkan pertarungan dengan suara bulat. Minowa's trying to flatten himself out, gets back into the guard. Good job by Minowa.
to maintain that guard position. The way he puts everything into those hammer fists, look at that. Boom, crushing elbow. We've been talking about Festivus for a moment. Jared faking the cross, then throws it and backs him next to Jared Brooks. Can he sink this up? No, Minowa survives. And the crowd loves the resilience of the Japanese athlete. Oh, 10 seconds now. Another jumping knee. Tucks it under the chin, but it wasn't enough. Brooks fires forward. Jared Brooks. Masih di tahun yang sama, pada 22 April, Brooks dijadwalkan bertarung dengan Bokang Masuyane di 1156. Pertarungan dengan Masuyane ini memberi Brooks tambahan kemenangan melalui penyerahan teknik di putaran pertama. Bokang does a beautiful job of staying on his feet as Brooks jumps to the back. Oh, have a look at that. Bring up Masuyane a little more. That figure four, that triangle wrapped around the body of the South African. Pretty solid. But it's a very dominant position for Brooks. 110 remaining. Brooks tries to soften him up a little more. He's a little bit close. He's close to it. Right, Brooks there. Might go out. This might be it. He's got 30 seconds. And this is it. That's the Jared Brooks. I'm sure he'll say it again in a moment when Mitch talks to him, but did you hear? Usai kemenangan beruntun itu, pada tanggal 3 Juni 2022, Brooks dijadwalkan menantang Joshua Pasio untuk pertarungan kejuaraan One Strikeweight di 1158. Namun match itu gagal karena Brooks mundur akibat cedera di pertarungan. Setelah kegagalan match itu, keduanya dijadwalkan bertemu pada 3 Desember 2022 di 1163 untuk memperebutkan gelar juara One Strikeweight. Sebelum pertandingan dimulai, tingkah Brooks saat konferensi pers membuat orang Filipina geram. Pasalnya, Brooks nekat berdiri di atas meja saat konferensi berlangsung. Ia pun sukses menjadi musuh publik, apalagi sebelumnya Brooks juga sudah sering melontarkan pernyataan-pernyataan kasar pada calon lawannya, Joshua Pasio, yang notabene merupakan pahlawan olahraga bagi warga Filipina. Pada pertarungan ini selama 4 menit penuh di ronde pertama, Brooks berhasil mendominasi Pasio dengan ground and pound. Tetapi di frame kedua dan ketiga, Pasio berhasil menunjukkan pertahanan takedown yang spektakuler lewat underhook untuk berhasil menangkal serangan Brooks. Ingin berlama-lama di ronde keempat, Brooks kembali membawa Pasio ke atas kanvas dengan gerakan back take yang indah. ...90 detik setelahnya, Brooks mendapatkan kesempatan untuk melakukan rear naked choke dan menutup permainan di ronde keempat. Di ronde terakhir, Brooks usai pergulatan yang cukup sengit, dia kembali berhasil melakukan takedown yang membuatnya menjadi pemenang di pertarungan yang berlangsung di Mall of Asia Manila ini. Dengan kemenangan inilah, Brooks dinobatkan sebagai juara dunia Strawweight Championship. Selama berkarir sebagai MMA, Brooks hanya pernah mengalami 2 kali kekalahan, 20 kemenangan, dan 1 kali no contest dalam 23 pertarungan yang pernah dia lalui.